gue Meica. Kita berdua dari SMA 20 Bandung. Umur kita sekarang 17 tahun, kita kelas 3 SMA dan kita anak Bandung asli. Kita anak Bandung asli. Kita Bandung. Tinggal di Bandung, pokoknya anak Bandung asli dan tahu semua tentang Bandung. Kita tahu semua tentang Bandung, mulai dari hal-hal kecil sampai segala macam tentang Bandung kita tahu. Terus Ratu kapan sih lahirnya? Ratu lahir tanggal 18 Maret tahun 94. Kalau Ica? Ica 24 Maret tahun 94 juga. Kita lahir di Bandung ya? Ya, orang Bandung, kita mojang-mojang Bandung. Apa lagi ya? Kayaknya pertama kita punya hobi yang sama. Iya. Hobinya apa? Jalan-jalan. Plus Bandung. Iya. Terus makan. Bisa dilihat dari body ya. Menjelajahi kota-kota Bandung. Nah, yang mulai Cibiru sampai Lembang. Cicahas. Pasir. Pernah semua kita udah. Cimahi. Pernah. Pokoknya semua kita belajar ya. Iya. Jadi kenapa kita mau ikut acara itu? Karena kita tahu semua tentang Bandung. Mulai dari masalah kuliner, fashion, masalah cowok-cowok Bandung juga kita tahu. Dan cewek Bandung yang cantik. Parah, kita banget. Tempat-tempat gaul, anak-anak. Wah, kalau malam minggu anak-anak gaul nongkrong di mana kita tahu. Di mana aja sih emang? Di Dago. Di Dago. Di daerah Riau. Di daerah Riau. Lembang. Lembang. Terus di mall. Bandung-Bandung. Kita tahu apa Bandung itu? Iya, beda dari yang lain. Gak kayak Jakarta yang gedung. Udah, gak bisa kan. Cuma mall. Kita harus punya gunung. Kita masih punya tempat-tempat view buat foto-foto yang bagus. Pokoknya asik banget deh Bandung. Ya. Udaranya masih dingin. Masih sejuk. Pokoknya asik banget. Apalagi fashionnya nih. Fashionnya Bandung. Fashionnya Bandung gila banget. Keren. Keren banget. Bandung itu menurut saya kota kuliner. Dari mulai makanan bala-bala, peyem, dodol, sate, steak, pokoknya dari tradisional sampai dari luar ada tuh yang tentang dunia di Bandung ada yang enak-enak. Dan terus dan tempat-tempat gaul Bandung tuh wah banyak banget ya pokoknya. Iya. Tempat-tempat pariwisatanya juga bukan kayak Jakarta kayak Dufan kayak gitu. Kita tuh Bandung tuh punya tempat pariwisata kayak Kebun Rahu, Kawah Putih, terus tempat-tempat dan tempat-tempat yang lain ya yang sejuk dan ya. Dan Bandung tuh dijulukin sebagai kota pariwisata Jawa karena apa tuh? Karena Bandung tuh kiblatnya fashion. Jadi buat kalian yang misalkan suka fashion, suka sama gaya-gaya keren-keren, buruan datang Bandung. Bajunya murah-murah. Ya. Terus trendsetternya banyak banget untuk di sini. Ya, kita aja gimana ya, keren banget kan secara kita gitu. Cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik. Ceweknya cantik. Kalau udah pokoknya. Dari yang mulai macam kayak gini juga banyak banget di Bandung. Jadi kalau kalian mau tahu tentang Bandung, kalian harus pilih kita berdua di acara apa? Bandung Road Trip. Caranya gampang banget, kalau pilih kita lihat videonya, pilih kita. Karena kalau kalian pilih kita bakal sharing ke kalian gimana tentang kota Bandung. Ada apa aja di kota Bandung, apapun dari kota Bandung, pokoknya di luar food. Dan Bandung juga disebut Paris Van Java itu karena Bandung itu mirip Bandung itu sebagai kota Paris di Pulau Jawa gitu. Kalau misalnya di Prancis kan, kalau di Paris kan, pokoknya kita punya yang Paris, Prancis itu kan Paris. Kalau kata peta gaulnya di Indonesia tuh, ya Bandung, Jakarta ya, tapi emang ya udah deh Bandung itu udah paling. Iya, makanya kalau kalian mau ke Bandung terus buat kita berdua banget. Kalau ya. Kita buat kita berdua, ya gimana ya? Kita suka tahu nggak ya? Kayaknya kalian nggak bakal tahu tentang Bandung. Soalnya kalau tentang Bandung itu cuma kita berdua ya. Terbaik. Iya udah pokoknya Bandung tuh banyak banget dari mulai makanan, fashion, budaya, tempat-tempat bagus, tempat-tempat bersejarah yang Bandung tuh banyak. Iya. Pokoknya udah sih pokoknya Bandung tuh segitu aja karena kalian harus coba sendiri deh ke Bandung. Kalau misalkan ntar kita ngomong Bandung kayak gimana-gimana, kalau kalian gak percaya, pokoknya harus datang ke Bandung. Nah, kalau mau tahu Bandung tak ada apa aja, kalian harus pilih kita. Karena pilih kita. Kita bakal kita datang dari Cangkang Bandung 20 Bandung. Ya. Jangan lupa. Biar kita menang nih di Bandung Road Trip. Kalau misal kita menang, kita janji bakal ngajak kalian semua jalan-jalan di kota Bandung. Tapi tetap, bayarin kita masing-masing ya. Bayarin masing-masing.